Welcome to my channel Gibral Gibrali Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di pinggir pantai nih, guys. Di belakang rumah aja. Lagi santai-santai. Ini enggak tahu nih, ini enggak ada, belum ada nama pantainya. Namanya pinggir pantai aja. Di pasti belakang rumah aja ini, guys. Cuma susah mancing di sini, masalahnya rendah betul sampai ke sana. Bisa sih mancing, cuma berendam kan? Walaupun punya perahu, jauh ditaruhnya di luar sana, masalahnya dangkal. Jadi kalau kita punya perahu di sini, kayaknya enggak tahan lama aja, biasanya hancur kena gelombang. Jadi untuk anu aja, kadang cari-cari kapa kan, kerang. Cuma belum musimnya ini. Biasanya kalau musimnya banyak dia. Akhir-akhir ini setelah usai lebaran, saya jarang mancing, guys. Masih kurang mood, kurang semangat. Nanti barangkali ya baru kita mancing-mancing lagi ya. Ngonten tipis-tipis saja dulu. Ya kalau tidak ada kegiatan di rumah ya begini aja, guys. Pergi ke belakang rumah, lihat-lihat pantai kan. Nah ini pinggir pantainya nih ya lumayan lah sampai ke sana. Tidak ada namanya, pinggir pantai aja sudah. Nah di sebelahnya hutan bakau ini jalanan sudah. Jalanan, pinggir jalan, rumah di sana, di depan pinggir jalan. Kalau di sana muara penangkaran buaya. Nanti kita lihat muara penangkaran buaya. Nanti kita lihat di sana, guys. Dekat saja. Nah, kita ke muaranya penangkaran buaya. Biasanya dulu saya suka mancing di situ, guys. Cuma kebanyakan ikan sembilang. Saya tidak makan sih. Bahaya kalau ditusukkan. Bisa nangis-nangis kita. Nah, ini lautnya. Ini muaranya. Iya, nanti dulu. Vlog tipis-tipis dulu. Nah, ini muaranya ini, guys. Nah, muaranya. Nah, ini muaranya. Ini banyak ikan sembilannya ini, guys. Cuma saya tidak makan. Nah, ini. Sampai di sana. Dalam. Di dalam dia. Sini nak, nanti ada anu. Masalahnya ini sungainya masih ada buayanya, guys. Buaya-buaya yang lepas dari penangkaran kan. Jadi di depan sana muaranya ini penangkaran buaya. Jadi kalau ada teman ke Balikpapan pasti tidak asing lagi tuh penangkaran buaya teritip di Balikpapan. Kalau buaya di sini ya lumayan, ada panjang 2 meter, 3 meter, 4 meter. Ada hampir 5 meter besarnya di penangkaran. Nantilah kalau saya buat-buat vlog lagi kan, kita di penangkaran lagi lihat-lihat buaya. Ya siapa tahu ada teman-teman yang belum pernah lihat buaya kan. Nah, di sana banyak buaya di sana. Itu aja, guys ya.
ngonten tipis-tipis. Ini kalau pasang sampai ke sini airnya, guys. Nah, ini sampah-sampahnya sampai ke sini dalam lagi. Biasanya kalau pasang itu masuk kadang ikan kakapnya. Ikan kakap baramundi kan. Cuma enggak tahu kenapa saya kurang hobi mancing di daerah-daerah rumah aja, maunya yang jauh-jauh. Oke, itu aja sahabat. Informasi dari Jibrali di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Nah, buat teman-teman juga sehat selalu ya. Salam dari kami, Jibrali Fishing. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Jangan Skype ya. Skype ya.